Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala Allahu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan di pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di majelis ilmu, tentunya dalam rangka untuk menjalankan kewajiban Allah, ya, kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita, yaitu thalabul ilmi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Belajar ilmu agama itu wajib bagi setiap muslim. Terlebih ilmu yang mengantarkan kepada hal-hal yang wajib. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara kewajiban tersebut sebagaimana tema atau judul yang akan kita bahas, yaitu masalah takwa. Makna takwa kata para ulama, ya, yaitu bagaimana kita menjaga diri kita, menjaga jiwa kita dari perbuatan yang, ya, menghasilkan dosa. Kita menjaga diri kita dari perbuatan dosa, yaitu meninggalkan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala larang, dan juga tidak terlalu berlebihan terhadap hal-hal yang mubah. Ya, ini dibahasakan oleh para ulama itu waro' gitu. Oleh karenanya kata para ulama, ketika takwa itu bergandengan dengan albir, ya. Albir ada namanya at-taqwa. Albir itu kebaikan-kebaikan. Adapun takwa itu adalah menjauhi keburukan-keburukan. Akan tapi kalau takwa berdiri sendiri, ya, seperti firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ya, itu artinya, ya, melakukan kebaikan juga meninggalkan larangan. Oleh karenanya ketika kita melihat orang-orang yang berbuat dosa, maka kita akan katakan apa? Ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah. Ya, itu kemudian dimaknai dengan takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaqun nar, lihat. Takutlah kalian kepada neraka. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan takwa, kalimat yang pendek, sebagaimana sabar, sebagaimana ikhlas, sebagaimana istiqomah, senantiasa diucapkan oleh khatib ketika khutbah Jumat, ya, harus menyampaikan wasiat takwa, baik itu diucapkan secara langsung ataupun membacakan ayat-ayat tentang takwa. Sebagaimana telah saya bacakan tadi di surat Ali Imran ayat 102, surat Al-Ahzab, ya. Itu semuanya memerintahkan kita akan senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Nawawi mendefinisikan takwa itu yaitu global, yaitu meninggalkan larangan Allah dan mengerjakan amalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Dan yang akan kita bahas adalah bagaimana hasil atau buah dari ketakwaan yang telah kita lakukan. Ketika kita bertakwa kepada Allah, maka apa yang kemudian akan kita dapatkan, apa yang kemudian Allah berikan kepada kita, banyak hal ya. Dengan takwa yang pertama ya, dengan takwa Allah Subhanahu wa taala akan mengajari kita ilmu. Jadi ilmu itu harus diraih dengan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattaqullah wa yuallimukumullah. Oleh karenanya ketika kita bertanya kepada para asatidz, para ulama, bagaimana ilmu itu bisa kuat, hafalan itu bisa kuat, ya, yaitu harus bertakwa kepada Allah. Bagaimana mungkin kita tidak bertakwa kepada Allah? Kita melanggar larangan-larangan Allah, lalu kemudian kita menghafal Al-Quran, akan cepat lupa. Oleh karenanya yang paling pertama disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Khulasatu Ta'dhimil Ilmi, bagaimana kita bisa meraih ilmu itu harus dibersihkan dulu. Wadahnya ilmu itu harus dibersihkan dari kotoran-kotoran. Ya, yaitu hati kita. Ibaratkan hati kita itu gelas. Kalau gelas itu isinya pasir, bebatuan, kotor, lalu kita isi air putih, ibaratkan ilmu, maka bagaimana warnanya gelas itu? Apakah putih seperti ini atau apa? Coklat atau keruh? Ya, warnanya keruh. Akan tetapi jika kotoran-kotoran itu kita buang, kita kemudian singkirkan, lalu kemudian kita isi air putih, akan menjadi putih. Iya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimanu rahimakumullah, tathhiru wi'ail ilmi, harus kita bersihkan dulu. Kalau kita pengen mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, kita bersihkan hati kita dari kotoran syubhat, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, ajaran-ajaran sesat ya, yang menjauhkan kita dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita bersihkan dari fitatu syahwat, bagaimana keinginan-keinginan duniawi kita yang itu kita tidak tahu lagi yang mana yang halal, yang mana yang haram. Ya. Kita hanya ingin kemewahan dunia tapi tidak peduli lagi apakah ini sudah halal ataukah ini haram. Semuanya diembat, semuanya diambil demi nafsu sesaat. Ya, tidak peduli kedzaliman, tidak peduli ini dan itu, yang paling penting saya mendapatkan kenikmatan. Berbagai cara dilakukan. Ya. Oleh karena para ulama mengatakan ini kan harus kemudian dihindari. Berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Ya. Harus dihindari. Tujuan kita bukan dunia di kehidupan ini. Bukan berarti kita tidak boleh kaya, kita tidak boleh punya harta banyak, punya rumah mewah, punya mobil. Bukan berarti tidak boleh, boleh, sangat boleh. Nah, contoh sederhana, para sahabat itu kaya-kaya. Ya, al-asyara mubassirina bil jannah, ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga secara nas. Ya, kalau secara umum para sahabat semuanya dijamin surga. Tapi nama-namanya ini ada yang khusus, disebutkan secara khusus. Itu 9 diantaranya adalah orang-orang kaya, miliarder. Ya. Kita kenal ada Abu Bakar. Kita kenal ada Umar bin Khattab. Kita kenal ada Utsman bin Affan. Ini luar biasa. Di zamannya beliau itu sudah nyumbang wakaf itu miliaran di zamannya. Ya, wakaf sumur. Utsman itu ketika itu di kota Madinah lagi musim paceklik. Yaitu enggak hujan-hujan. Sehingga kaum muslimin dan orang-orang yang di sekitar kaum muslimin mengalami kekeringan.
satu-satunya yang punya sumur ketika itu, sumber air yang melimpah, adalah orang Yahudi. Kita ketahui bahwasanya orang Yahudi ini licik, Pak, dari dulu sudah licik, senantiasa memanfaatkan orang yang susah. Ketika susah malah dimanfaatkan, bukan dibantu, malah apa? Dimanfaatkan. Nah, ini ciri-ciri orang Yahudi. Ya. Orang Yahudi itu senantiasa mengambil kesempatan dalam kesempitan orang. Ketika itu kan, ketika paceklik, air enggak ada. Tentu yang kita butuh apa? Dalam kehidupan ini, air butuh enggak? Ya, sangat butuh. Walaupun harganya mahal, kalau kita ada uang, kita pasti beli. Sehingga dinaikkan harganya dari harga biasanya jualan air orang Yahudi. Sampai kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kaum muslimin kesusahan. Ya. Enggak semua orang punya duit banyak. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang mewakafkan, yang membebaskan sumur ini, maka baginya surga. Nah, kalau sahabat itu sudah urusan surga, Pak, nomor satu. Sahabat itu kalau urusan surga nomor satu sudah, tidak ada tandingannya. Berbeda ya dengan kita. Kita ditawari, ayo beramal soleh, ini surga ini. Kita masih mikir-mikir. Ya, karena keimanan kita belum kuat, masih nggak yakin. Ya. Ada proyek-proyek akhirat, misal ada pembangunan masjid, ya, ada pembangunan pondok pesantren. Kita masih mikir-mikir mengeluarkan harta kita. Padahal hakikatnya ya itu harta kita yang kita keluarkan itu di jalan Allah. Adapun yang kita simpan, yang ada di rekening, itu bukan harta kita. Nanti kita mati apakah dibawa? Enggak. Ketika kita mati ya dikasihkan siapa? Ahli waris kita. Bukan kita bawa, bukan kita nikmati. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, akhirnya Utsman bin Affan angkat tangan, saya ya Rasulullah yang akan membebaskan bi'ru rumah, ya, sumur namanya rumah. Sampai kemudian akhirnya niku-niku, Utsman ini pintar negosiasi, ya, bisnis, pembisnis ulung. Makanya kalau kita belajar bisnis-bisnis itu cukup dengan para sahabat. Ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan, itu cerdas itu. Ya. Di antara cara bisnis mereka itu tidak ngutangi. Ya, apa? Tidak ngutangi, tahu ya? Tidak kasih utang. Banyak kan bisnis tutup itu kan karena banyak orang ngutang. Ya. Kalau kata sebagian teman-teman itu apa? Jepang hancur karena apa? Bom. Ya. Kalau usaha kita hancur karena bon. Ya. Ya, kalau Jepang itu dulu hancur karena bom Hiroshima itu. Nah, kalau usaha kita banyak kan toko-toko atau baru merintis usaha, itu hancur karena bon. Ya, kas bon. Banyak kurang utang. Enggak bayar lagi, Allah musta'an. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi yang pertama itu adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu kepada kita. Ya, yang paling penting itu ilmu kan bermanfaat. Wong senantiasa kita doa kalau pagi apa? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Itu yang paling penting tuh. Karena ada orang banyak yang berilmu tapi ilmunya enggak manfaat. Lu banyak lu, Pak. Profesor, doktor, ilmunya enggak manfaat. Ustaz Abdul Huzain itu pernah kemarin bercerita pas beliau kuliah S3 itu di Indonesia, itu dosennya itu profesor, dosennya profesor terkenal, terkenal gembongnya liberal, ya, mengatakan dalam perkuliahan pertamanya, Pak, meragukan Al-Quran. Bahaya nggak? Bahaya, ini bisa kafir loh, meragukan Al-Quran. Bayangkan yang Allah Subhanahu wa taala katakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Lalu kemudian diragukan keontetikan Al-Quran, keaslian Al-Quran.
Padahal Allah sendiri yang menjaganya. Mungkin gak penjagaan Allah itu lengah? Mungkin gak? Gak mungkin. Kalau kita yang jaga, pasti lengah banyak. Kita punya sifat kurang. Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna, tidak pernah lengah. Ya. Mati tuh. Ya. Ada sebuah kisah, yaitu seorang namanya Wasil bin Atok. Pernah dengar? Wasil bin Atok. Ini pinter, cerdas. Salah satu kecerdasannya, ya pernah diuji. Wasil bin Atok ini cadel. Tahu cadel ya? Enggak bisa bilang. Enggak bisa bilang apa kalau cadel? Ro, bahasa Arab enggak ada R. Ya. Ro. Ya. Al gitu ya. Sehingga suatu ketika dia pengen dipermalukan sama teman-temannya. Biasa teman-temannya iseng-iseng gitu. Dijebak gitu, disuruh khutbah tapi enggak dikonfirmasi gitu. Enggak dikasih tahu, cuma diundang aja. Undang. Ya, sehingga kan enggak persiapan. Kan yang namanya kita ngisi kajian itu kan persiapan, mah belajar dulu ya, jadi enggak moro-moro ilmu laduni gitu, enggak ya, belajar dulu, kita baca muroja bagaimana dalil-dalilnya, bagaimana perkataan para ulama, karena yang kita sampaikan itu bukan apa dongeng, yang kita sampaikan adalah ilmu qala Allah wa qala Rasul. Ya, tanggung jawabnya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyampaikan sesuatu yang kita tidak punya ilmunya kan bahaya. Ya, kan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah ya Azza wa Jalla. Ya, enggak ada persiapan waktu itu Wasil bin Atok. Tapi kan karena dia cerdas. Ya, harapannya Wasil bin Atok ini dipermalukan di hadapan khalayak ramai untuk ditertawakan bahwasanya Wasil bin Atok ini cadel, enggak bisa bilang roh. Ya. Sampai kemudian terjadilah ya, akhirnya mau harus maju, mau ditodong. Ya. Akhirnya khutbah. Dan dari awal sampai akhir itu membuat orang-orang tercengang. Ya, kebingungan orang-orang. Dari awal sampai akhir khutbahnya tidak ada huruf ro sama sekali. Bayangkan itu, saking cerdas ya, Pak. Bahasa Arab itu kan luas loh. Banyak yang namanya sinonim. Ya, sinonim itu apa? Persamaan kata. Ya. Kalau dalam bahasa Arab istilahnya muratif. Ya. Jadi persamaan katanya dalam bahasa Arab itu banyak. Jadi Wasil bin Atok ini sudah namanya orang cerdas kok. Penguasaan bahasanya luas. Orang terkaget-kaget. Wih, ini orang cerdas. Tidak persiapan loh. Coba lah, saya kasih tugas pada antum semua. Ayo bikin tek khutbah Jumat yang tidak ada huruf R-nya, coba. Waktunya 2 pekan. Kira-kira bisa tidak? Itu pun sulit. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, sudah ada R-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ada roknya. Susah. Tapi Wasil bin Atok bisa. Bayangkan itu. Saking cerdasnya itu. Dan hobinya Wasil bin Atok ini aneh, Pak. Kalau kita beli buku ya. Kalau kita kan beli buku, itu kan biasa toh. Beli buku jadi maktabah, itu kan biasa. Lah kalau Wasil bin Atok ini hobinya aneh. Nyewa perpustakaan. Tidak boleh ada orang yang masuk kecuali bukunya sudah dibaca semua sama dia. Karena diriwayatkan dia matinya itu apa? Ketiban buku. Loh, Wasil bin Atok iki cerdas sih. Tapi ingat, sesat. Wasil bin Atok ini cerdas tapi apa? Sesat, sesat. Bagaimana ada sesat? Dia menyelisihi gurunya. Yaitu beliau memiliki pemahaman Mu'tazilah, Iktizal. Beliau menyendiri dari majelisnya gurunya Hasan Al-Basri.
Oleh karena ini juga pelajaran bahwasanya orang-orang tidak beradab kepada gurunya. Hati-hati. Ya. Kayak kalau bahasa orang Jawa kualat. Ya. Enggak beradab. Enggak berkah, enggak manfaat ilmunya. Bisa jadi kita lebih pintar daripada guru kita, tapi apa gunanya? Kalau kita enggak punya adab, apa gunanya kalau akhlak kita enggak baik? Enggak ada gunanya. Sampai kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala membawakan sebuah perkataan, ya, bahwasanya kecerdasan saja tidak cukup. Utu zakaan walam yutu zakaan. Ya, orang-orang cerdas tapi sesat itu mereka hanya diberikan kecerdasan akan tapi tidak diberikan kesucian hati. Akan tapi tidak diberikan kebersihan hati sehingga dengan ilmunya dia merusak Islam. Antum pikir orang liberal itu enggak paham? Paham dia. Bahkan lebih paham daripada antum. Bahkan ada di Amerika itu orang-orang yang senantiasa sengaja menghafal Al-Qur'an. Orang Islamnya aja banyak yang enggak hafal Al-Qur'an. Ini orang kafir hafal Qur'an. Bayangkan. Akan tapi enggak masuk Islam. Karena apa? Ya, menghafal Al-Qur'an bukan untuk mencari hidayah. Menghafal Al-Quran hanya untuk mencari-cari kesalahan, mencari-cari kekurangan, kelemahan. Dia belajar bahkan di sekolah liberal sana. Jadi orang liberal itu ngirim kadernya itu di barat. Bayangkan, itu kan sudah rusak. Dari awalnya kan sudah rusak orang liberal. Kadernya dikirim ke barat, ke Kanada, ke Amerika. Jadi belajar Islam pada orang kafir, nyambung gak? Bayangkan, belajar Islam dengan orang kafir, pantas pulang-pulang jadi kafir. Tapi dipoles namanya jadi Islam liberal. Wah, ini nama gak nyambung ya, Pak. Ya, liberal itu kan sudah konotasinya buruk lah, kok diislamkan gitu lah. Nah, mungkin sama kayak yang sekarang itu, ada yang namanya Islam Nusan. Itu udah bisa, enggak nyambung. Islam ya Islam. Dimanapun Islam itu ya Islam. Sama saja, baik itu di Nusantara, enggak di Nusantara. Sama saja. Apakah kalau Islam Nusantara sholatnya jadi 6 waktu? Kan boten. Iya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, ya, pentingnya kita bertakwa kepada Allah agar diberikan ilmu yang nafik. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ustaz, saya pengen hafal Quran, Ustaz. Saya pengen menghafal ilmu-ilmu saya biar lengket. Ustaz, saya begini-begini. Bertakwa kepada Allah. Karena bermaksiat kepada Allah itu menghilangkan ilmu. Bagaimana kisahnya Imam Syafi'i rahimahullah? Imam Syafi'i ini kurang bertakwa ya, Pak. Takwaan mana kita dengan Imam Syafi'i? Yuh, jauh. Nah, Imam Syafi'i itu mengatakan kepada gurunya Imam Waqi, ya, bahwasanya sakautu ila Waqi'in, aku mengadu kepada Imam Waqi, ya, su'ahifdi, buruknya hafalanku. Imam Syafi'i merasa apa? Buruk hafalannya, padahal Imam Syafi'i itu masya Allah di antara para ulama termasuk Imam Syafi'i itu kalau ngafal, Pak, susah lupanya. Paham? Ngafal terus susah lupanya. Kalau kita, hah? Susah ngafal, cepat lupa. Wih, ini penyakit ini. Ya. Kalau dahulu itu Imam Bukhari, makanya enggak heran kayak Imam Ahmad sampai hafal 1 juta hadis itu enggak heran. Karena mereka tuh ngafal enggak lupa-lupa gitu loh. Bingung. Oleh karena kenapa Imam Ahmad itu ketika melewati majelisnya ahli bid'ah, beliau tutup telinga. Kenapa? Karena ketika sudah masuk, susah lupanya. Gitu loh. Sehingga terngiang-ngiang, sehingga waduh, bingung. Nah, kalau kita masya Allah, ya, di dalam kajian lo sudah lupa. Belum keluar. Ya. Ya atau tidak? Allahul musta'an, itu kan maksiat. Ya. Lalu kemudian
Imam Waqi' mengatakan fa'arsadani ila tarkil ma'asi, kemudian Imam Waqi' menunjukkan kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Padahal Imam Syafi'i itu hanya melihat betisnya wanita itu sudah wilkalang kabut, katanya hilang semua apalannya. Itu level beliau loh. Kita apa yang kita lihat? Enggak betis Ustaz, paha sekalian. Loh sekarang orang buka-bukaan itu aurat di mana-mana. Allahul musta'an. Ya. Ini saking kemudian dakwah perlu kita tegakkan ma'asyiral muslimin. Banyak kaum muslimat yang tidak tahu mereka kewajibannya. Rata-rata mereka bukan berarti mereka tidak tahu. Ya, mereka memang tidak tahu. Bukan mereka pura-pura bodoh, nah memang mereka tidak tahu bahwasanya jilbab itu wajib. Mereka mengira wajibnya berjilbab itu setelah naik haji, setelah apa umroh, setelah dari Mekah. Pernah ada mengatakan ada orang pakai jilbab, loh sudah haji ya, subhanallah. Jadi identik jilbab itu dengan apa? Haji. Padahal tidak ada hubungannya. Antum mau udah haji, antum tidak haji, tetap kaum muslimat wajib pakai jilbab. Ya, ya perintahnya umum kok. Mereka yang ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini pentingnya kemudian kita ini mendapatkan ilmu yang nafi. Ya. Yaitu kita bertakwa kepada Allah. Terkadang kan orang ilmu itu ada yang namanya ilmu nafi, ada ilmu yang enggak nafi. Ilmu yang enggak manfaat. Ya. Hanya sekedar wawasan. Oh, ngaji untuk apa? Oh, ben ngerti. Ben ngerti tapi tidak diamalkan. Wah ini podo ae, itu tidak nafi. Ya, niatnya sudah salah ngajinya. Makanya niat yang benar kita ngaji apa? Raf'ul jahli an nafsi wa raf'ul jahli an ghairihi wa ihya'ul ilmi wal amalu bil ilmi. Itu dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimi dalam kitabnya Khulasat Taqdimil Ilmi. Yang pertama adalah mengangkat kebodohan daripada diri kita, mengangkat kebodohan dari orang lain, menghidupkan ilmu, ya, karena ilmu itu kan semakin akhir zaman semakin dicabut, ya. Rasulullah SAW mengatakan, ya, ilmu itu dicabut biqabdil ulama, ya, dengan apa? Dimatikannya para ulama. Kemudian hatta lam yabqa aliman, sampai orang alim itu tidak ada lagi, ya. Wattakhadanna suru'usan juhala, orang-orang akan mengambil menjadikan pemimpin-pemimpin mereka orang-orang bodoh. Orang bodoh sudah kasih jabatan, ini bahaya pak. Orang bodoh dikasih jabatan, dikasih tempat, dikasih panggung, ini bahaya. Wa aftau bi ghairi ilmin, dia berfatwa tanpa ilmu. Lah kalau dia tidak fatwa malu, ketahuan bodohnya. Ya, wallahu a'lam terus itu malu dia. Padahal wallahu a'lam itu kata para ulama nisful ilmi. Kalau memang kita tidak tahu, ya, maka jawab wallahu a'lam. Makanya saya itu paling sewenang kalau ditanya pertanyaan yang sulit. Karena jawabannya gampang, wallahu a'lam. Ya, kalau pertanyaan yang enggak sulit, waduh pusing kita mikir. Ya, subhanallah. Lihat. Wa aftau bi ghairi ilmin dhallu wa dhallu. Dia sesat menyesatkan orang lain. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, itu yang pertama. Buah yang pertama adalah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya. Kemudian yang kedua, buah dari takwa adalah dilancarkannya rizki. Dilancarkannya berbagai macam urusan. Rizki itu bukan hanya duit, Pak. Rizki itu bukan hanya duit, bukan hanya harta. Ini yang sering dipahami salah. Rizki itu kita bisa ngaji itu rizki atau tidak? Rizki atau tidak? Kita bisa ngaji, anak kita soleh, istri kita soleha, ya itu rizki. Walaupun kita tidak punya duit. Betapa banyak orang yang banyak duitnya tapi tidak dapat rizki. Ya. Anaknya apa namanya pergaulan bebas,
narkoba, yo istrinya yang tidak taat, selingkuh, dia hidupnya tidak tenang. Ketenangan kan juga rezeki, ketenangan, kesehatan. Jangan pikir kesehatan bukan rezeki. Ya, mahalnya luar biasa. Kalau bayar itu, kalau kita di rumah sakit berapa? Bayar oksigen, misalnya kita kena corona, ya itu sudah berapa oksigen? Itu kemudian gimana lah? Ya, makanya jangan berpikir hanya duit, rezeki itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang bagaimana takwa itu bisa melancarkan rezeki. Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Insya Allah setiap kita pasti pernah mengalami. Wong kita tiba-tiba gak tahu rezeki kok ono ae. Mungkin secara matematika enggak bisa kita hitung-hitung. Anak kita 18 tapi bisa sekolah semua. Misalnya gitu. Secara hitung-hitung gajinya itu berapa? Tapi ono ae. Namanya anak bawa rezekinya masing-masing. Kita bertakwa kepada Allah. Ya. Burung saja dia bertakwa kepada Allah dikasih rezeki. Ya. Karena burung enggak pernah korupsi, Pak. Lihat, Allah Rasulullah SAW mengatakan, "Lahu kuntum tawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli." Seandainya kita bertawakal sebagaimana burung bertawakal, "La razaqakum kama yarzuqut thoir." Kita akan diberikan rezeki sebagaimana burung dikasih rezeki. Burung saja dikasih rezeki, apakah kita manusia? Taghdu himasan wa taruhu bitana. Burung itu berangkatnya pagi. Ya, dalam keadaan lapar, enggak punya apa-apa. Kemudian pulang sore dalam keadaan apa? Kenyang, kadang bisa bawa makanan untuk anak-anaknya. Karena burung bertakwa kepada Allah, enggak bermaksiat. Iya, cukup rezekinya burung. Burung enggak pernah lembur, Pak. Iya. Burung tuh enggak pernah lembur loh. Tapi rezekinya, oh, kita lembur-lembur masih banyak utangnya. Nah, itu menunjukkan enggak barokah. Ya, harus introspeksi diri. Apakah ini saya ini kerja karena Allah atau hanya untuk mencari dunia? Ya, sehingga kita lupa Allah. Nah, ini kan menjadi aneh, kita cari rezeki tapi lupa yang ngasih rezeki. Aneh enggak kira-kira? Ada orang yang kerja 24 jam. Ya, saya waktu di hidup di daerah Jabodetabek itu Masya Allah. Orang berangkat kerja jam 3 Pak sebelum subuh. Berangkat kerja bayangkan. Pulang lagi habis isya. Loh, istirahatnya kapan? Ya. Salat subuhnya kapan? Salat-salat zuhurnya kapan? Banyak orang-orang meninggalkan salat. Bayangkan orang mencari rezeki gitu. Itu kan mencari rezeki, salah satu ikhtiar mencari rezeki. Tapi lupa kepada yang memberi rezeki. Enggak salat gimana coba? Allahul musta'an. Ini kan ajaib ini, aneh. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, rezeki ingatlah. Kita bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan rezeki kepada kita. Enggak usah khawatir, rezeki sudah dijamin. Ya, yang paling penting itu kita minta ya kepada Allah sebagaimana doa kita pada pagi hari. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba. Wariskan thayyiba, rezeki yang thayyib. Ya, halalan thayyiba. Ya. Jadi bukan hanya sekedar halal tapi thayyib, baik. Ya, tidak memudaratkan kita. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, itulah buah dari takwa. Pertama tadi apa? Ilmu nafi', dan kedua adalah rizki. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan pernah kita persempit ya makna rizki itu ya, sebagaimana kita katakan di awal tadi, dengan makna harta. Ya. Tapi maknanya lebih luas dari itu, kesehatan ya, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, itu rizki, Pak. Kesempatan untuk ngaji itu rizki. Ya, kesempatan bertemu dengan para ulama, para ahli ilmu, kesempatan untuk kita baca kitab-kitab ulama, ya, mendengarkan kajian-kajian para ulama,
itu rezeki itu. Ya. Kemudian hal-hal yang lain yang memang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu rezeki. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan walau anna ahlal qura, jika sesungguhnya penduduk desa, ya, penduduk bumi ini amanu, beriman kepada Allah, wattaqau, takut kepada Allah, ya, wattaqau la fatahna alaihim, akan kami bukakan untuk mereka barakatim minas sama, keberkahan dari langit, ya. Jadi bukan bala tapi keberkahan. Langit itu hujan-hujan mengandung berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ardi, di bumi juga akan diberikan keberkahan. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tapi mereka mendustakan, tidak percaya. Ya. Oleh karena kita bisa lihat di suatu desa itu kalau orang-orangnya bertakwa akan makmur. Banyak senang ketika misalnya ada proyek pembebasan lahan untuk pesantren. Karena di situ nanti kita akan mencetak orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Di masyarakat sekitar akan mengalami keberkahan hidupnya, keberkahan lingkungannya. Berbeda ketika di kampung kita itu tempatnya lokalisasi, tempatnya perjudian, tempatnya minum-minum, mabuk-mabuk, tempatnya pekerjaan-pekerjaan yang haram. Maka ketika kita tidak amar ma'ruf nahi mungkar, kita akan kena. Ya. Ibaratkan kalau sudah Allah murka itu, Pak, yang fajir, yang bejat, sama yang taat itu kena semua. Diibaratkan oleh Rasulullah SAW, kalau kita meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak mau mengingkari yang mungkar, padahal kita punya kemampuan. Ya. Diibaratkan seperti orang yang naik sebuah kapal yang besar di tengah lautan. Kemudian ada orang yang duduknya di bawah, ada orang yang duduknya di atas. Bagian atas kapal, ada yang bagian bawah kapal. Bagian bawah kapal itu ketika ingin mencari air, itu kemana dulu? Orang-orang yang duduk di bawah, kalau pengen mencari air kemana? Ke atas. Ke atas dia, naik, mungkin ada tangganya, naik dia sampai ke atas, ngambil air dari laut. Iya. Kemudian ada orang-orang yang di bawah bilang, nah kita ini kan paling dekat dengan air toh. Kira-kira yang paling dekat dengan air yang atas atau yang bawah? Yang bawah. Kita ini paling dekat toh. Kenapa kok kita harus naik dulu kalau ngambil air? Kenapa nggak langsung saja kita lubangi kapalnya? Kita lubangi apa? Kapalnya. Ini lubangi kapal ini ibaratkan maksiat. Bagaimana mungkin? Ya, kalau orang-orang yang ada di atas itu tidak mengingkari perbuatan ini, melubangi kapal itu, apa yang akan terjadi? Kapal tersebut akan tenggelam. Kalau tenggelam, apakah yang tenggelam hanya orang-orang yang di bawah? Kan tidak, semuanya akan tenggelam. Itu perumpamaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita meninggalkan amar ma'ruf, kita semuanya akan kena. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, bahwasanya buah dari ketakwaan itu adalah ya rizki. Tentunya rizki yang thayyib, halal. Kita sebagai suami harus membawa rizki ke rumah kita, rizki yang baik. Ya. Kita harus pastikan bahwasanya pekerjaan kita itu adalah pekerjaan yang halal. Sehingga kita ngasih makan anak istri kita bukan dari barang yang haram. Karena kalau kita ngasih makan anak istri kita dari barang yang haram, bahaya. Rasulullah SAW mengatakan kullu lahmin nabata min haramin fannar wa aulabi. Ya, setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram maka neraka layak baginya. Betapa banyak orang-orang ya ngasih makan anak istrinya enggak peduli lah halal haram. Dan itu efeknya dahsyat. Ya, makan barang haram itu efeknya dahsyat. Tidak berkah hidupnya, ya kalang kabut hidupnya. Tidak ada arah hidupnya, bahkan terjerumus ke dalam dosa-dosa besar. Ya, walayatu billah. Al-karamah asyirul muslimin rahimahun wa rahimahumullah.
ya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mencari rezeki. Kemudian yang ketiga, di antara buah dari ketakwaan itu ya adalah, yang paling utamanya adalah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah SAW mengatakan aksaru ma yudkhilu annas al-jannah, sesuatu yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, at-taqwa wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Ya. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Ini banyak memasukkan seseorang dalam surganya. Pernah enggak mendengar kisah ada seorang pemuda meninggalkan zina karena takut kepada Allah? Itu buah dari takwa. Ya, buah dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Yusuf digoda oleh istrinya raja, sampai waktu itu kunci kamarnya sudah gembok. Ya, bukan hanya sekedar dikunci tapi digembok. Ya, itu secara hitung-hitungan itu, oh ini berdua-duaan, ini kesempatan dalam kesempitan. Ya. Bayangkan kalau kita di posisinya Nabi Yusuf. Mengiku dalam posisi, oh ini bukan orang jelek loh, Pak. Yang goda itu bukan orang jelek, Pak. Zulaikha itu cantik. Ya, cantik. Punya apa? Harta. Ya tidak. Jabatan punya, oh istrinya raja. Kan salah satu hal yang menjadi pertimbangan kalau nikah itu kan gitu. Tungkahul mar'atu li arba'in, wanita itu dinikahi karena empat hal, li jamaliha karena dia cantik, wali maliha karena dia kaya, wali nasabiha karena nasabnya baik, wali diniha karena agamanya baik. Ya, akan tapi kalau dalam Islam ya harus pertimbangannya agama pertama kali. Ya, farbat bidyadiddin taribat yadak. Maka fadfar bidyadiddin taribat yadak. Maka pilihlah agamanya dahulu, baru kemudian kalian akan mendapatkan kenyamanan. Kalau kita memilih kecantikan, cantik akan sirna. Kalau kita memilih kegantengan, ganteng juga akan sirna. Ya. Kulit-kulit kita akan keriput. Ya, wajah-wajah kita akan semakin tua ya, semakin ya enggak kenceng lagi gitu ya. Walaupun skincare-nya itu mahal, kalau sudah waktunya keriput ya keriput. Ya. Enggak bisa dibohongi. Kemudian apa yang enggak bisa dibohongi lagi? Uban. Itu enggak bisa dibohongi. Ya. Memutih rambut kita. Oleh karena kenapa kok kita enggak boleh menyemir uban itu dengan hitam? Dengan apa? Cat hitam. Kenapa? Karena agar kita tidak lupa kalau kita ini sudah tua. Ya, kan salah satu tanda kita ini sudah sepuh adalah ya beruban. Manusia itu ada tiga fase. Dalam surat Ar-Rum disebutkan ada tiga fase. Yang pertama adalah fase lemah. Ya, yaitu masa anak-anak. Kemudian masa kuat, yaitu ketika masa muda. Dan akan kembali kita pada masa-masa yang lemah disertai dengan uban wasyaiba. Ya. Yaitu masa-masa tua kita. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Ingat, kalau kita cari yang cantik, kalau kita cari yang ganteng itu bakal sirna. Kemudian cari yang banyak hartanya. Ya, kadang orang itu kan enggak kaya terus. Roda itu berputar. Allah mengatakan apa? Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ya, pada hari-hari itu memang dia diputar tuh, roda tuh. Kadang kita di bawah. Suatu saat ada kalanya kita di atas. Ya, walaupun masih banyak orang di bawah terus enggak naik ke atas. Ya, naik ke atas ya baru ketika dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala naik ke atas. Ya. Tapi mau tidak mau kita berputar roda itu.
Jangan merasa sombong, merasa diri itu kaya. Ya. Gampang enggak Allah pengen bangkrutkan orang? Gampang enggak bagi Allah? Langsung dibikin bangkrut. Gampang. Dibikin gempa, kemudian dia punya gedung mewah, rumah kuwedhe gedongan. Punya pabrik luas. Bisa enggak dalam sedetik Allah hancurkan itu? Sangat bisa. Dikasih gempa ada goyangan berapa detik, det hancur semua. Dah. Atau dikasih api, set. Gosong, sampai orang-orangnya pun gosong. Gampang bagi Allah. Lalu apa kemudian yang kita sombongkan? Tak ada, tak bisa. Hanya Allah yang berhak sombong. Karena nama Allah apa? Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Yo, wajar kalau Allah sombong. Allah punya segalanya. Allah subhanahu wa ta'ala punya segala sesuatu, maha mampu. Adapun kita dhaif. Iya. Allah mengatakan khuliqal insanu dhaifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ya. Kemudian disifati kita dengan halu'a. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua. Ya, halu'a, keluh kesah. Ya, sifat manusia itu berkeluh kesah, Pak. Sambatan terus. Ya, apa? Sambatan terus. Sudah dikasih nikmat lu sik sambatan. Ya, sudah nikah sik sambatan. Sudah dikasih rezeki sambatan. Enggak ada cukupnya manusia itu. Tamak. Oleh karena dikatakan ketika manusia itu dapat satu gunung emas, dia akan cari gunung emas yang kedua. Ya. Tamak. Oleh karena sifat yang mulia itu adalah qanaah. Ya, yaitu menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Zuhud, zuhud itu melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk akhirat. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Kemudian wali nasabiha. Ya, nasab. 6, masuk akal juga ketika kita mencari istri atau mencari suami itu yang bagus nasabnya. Kalau bisa nasabnya sampai ke Nabi Muhammad SAW, Habib. Ya. Tapi apakah itu menjamin kesolehan, menjamin kesolehahan? Tentunya tidak menjamin. Ya. Rasulullah SAW mengatakan apa? Man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuh. Barang siapa amalannya yang sedikit tidak bisa mempercepat itu nasabnya itu. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, ya ma'syira Quraisy, wahai kaum Quraisy, wa ya Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wahai Fatimah anaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salimin mali syai, mintalah kepadaku hartaku. Ya, jadi kalau minta harta Nabi Muhammad kasih, tapi wala ughni anki syai'a, dan aku tidak bisa membelamu nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kalian bermaksiat kepada Allah, tidak bisa. Mentang-mentang kita anaknya kiai itu, kemudian kita apa? Pasti selamat, tidak bisa. Ya. Santai, bapakku kiai. Oh, urusan nih. Santai, bapak saya ustaz. Tidak ada urusannya. Kita akan dihisap satu per satu. Iya. Oleh karena kalau kita hanya mempertimbangkan nasab saja, keturunan ningrat, kobilah terkenal gitu misalnya. Tapi kalau enggak ada agamanya, enggak punya dia ilmu agama, enggak ada dia soliha, buat apa? Maka kemudian yang terakhir yaitu agamanya. Pilih karena dia pintar agama, bisa ngaji, lulusan pondok pesantren, akhlaknya bagus. Ya. Adapun yang tiga hal itu ya bonus. Bagus agamanya. Ya. Cantik. Kaya raya. Nasabnya bagus. Oh, itu saya juga nyari itu. Ya. Kalau ada di Pati mungkin ada. Subhanallah. Itu rezeki dari Allah SWT kalau kita dapat itu tuh. Ya. Terkadang ya susah kita ada mengumpulkan yang sempurna itu. Kadang ya cantik,
yo agamanya bagus yo, tapi rodok ya ndak kaya. Nasabnya juga orang biasa. Aduh nasabnya Masya Allah ya kaya raya. Yo. Rodok merongos gitu ya. Apa? Enggak cantik gitu misalnya. Ada, enggak sempurna susah. Yang paling penting itu agama. Kalau sudah agama, insya Allah. Ya, kalau kita sudah milik agamanya, kehidupan kita insya Allah akan baik. Ya, karena yang kita cari dalam rumah tangga itu apa? Kesengsaraan, keributan, atau kebahagiaan? Ya, yang kita cari adalah kebahagiaan. Bagaimana mungkin kita akan bisa bahagia kalau sudah beda prinsip? Ya. Yang satunya pengen yang ngaji, yang satunya pengen yang ulang tahun, juga ketemu. Iya, yang satunya murotal, satunya dangdutan, ketemu lah. Hendak ketemu. Ya, yang satunya pengen tablik akbar, satunya orkesan, nggak ketemu. Agama. Iya, agama. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ya, dan tujuan kita memang dalam kehidupan ini adalah beribadah untuk mendapatkan rahmat Allah, dan yang kita cita-citakan paling tinggi adalah masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga tanpa takwa tidak akan bisa. Ya. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita berjumpa dengan Allah dengan membawa hati yang bersih. Qalbun salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah, berjumpa dengan Allah membawa hati yang bersih, hati yang selamat, selamat dari kesyirikan, selamat dari kemunafikan, selamat dari kemaksiatan, selamat dari kebid'ahan, selamat dari hal-hal yang buruk. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Itulah ya yang harus kemudian kita perhatikan. Ya, buah dari takwa itu besar sekali. Ya masih banyak buah takwa dari hal-hal yang lain, tapi tiga hal itulah yang kemudian sangat-sangat kita butuhkan. Ilmu yang bermanfaat, rizki yang thayyib, dan ujung-ujungnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sebelum ditutup mungkin ada 1-2 pertanyaan, silahkan jika ada, jika tidak ada kita tutup. Barakallahu fiik. Ada kira-kira? Oh, pokoknya sudah paham semua ya. Ya. Insyaallah sudah paham. Ya. Alhamdulillah kalau begitu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali ya. Kalau tidak di dunia ya, semoga berjumpa berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan waktu, berikan keberkahan ilmu ya, sehingga kita bisa senantiasa terus hidup dalam hal-hal yang manfaat. Karena di antara kebaikan Islam seseorang itu kan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yanfa'. Di antara kebaikan Islam seseorang itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, oleh karenanya jangan sampai kita sudah ngaji tapi masih hal-hal yang enggak bermanfaat itu kita lakukan. Ya, kehidupan kita itu adalah kehidupan akhirat. Jadi orang yang cerdas itu akan senantiasa bertanya kepada dirinya ketika dia mau beli sesuatu, mau melakukan aktivitas, ini manfaat enggak untuk akhirat saya? Saya beli rumah ini manfaat enggak kira-kira rumah saya untuk akhirat? Kalau saya beli rumah ini hanya untuk kenyamanan tapi lupa sama Allah, buat apa? Dulu saya masih ngontrak tapi rajin ke masjid, sekarang punya rumah gode sendiri enggak pernah ke masjid. Buat apa rumah sendiri? Dulu saya pakai motor butut, alhamdulillah kajian datang. Nah, sekarang punya mobil Fortuner. Ya. Enggak pernah ngaji. Iya. Nah, itu kan harus kemudian kita pikir tuh.
kemanfaatan akhiratnya. Ya. Kemudian yang harus juga diperhatikan adalah persahabatan. Bagaimana persahabatan dengan orang-orang soleh, teman akrab dengan orang soleh. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala melampaui rahmat ya, karena makanan sudah dibagi ya, karena kalau ngaji sudah makanan itu ngajinya lupa. Ya, jadi makan aja. Baik, barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.